Guys, welcome back to our YouTube channel, kan gue YP. Daniel. Di channel YouTube kita nyok makan, guys. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Okay. Siang ini An, lu mau ngajak gue makan apa nih? Gue mau nyari. Gue mau ngajak lu makan bakso. Bakso ya? Bakso ini tuh. Sana ya? Oh, KPK lu? KPK, bakso KPK. Kantin pinggir kali. Kantin pinggir kali. Nah. Oh, bakso Takiko ya? Takiko, iya. Iya. Alamatnya Jalan Agung Jaya 2 ya? Sunter Agung ya? Betul. Wah, kayaknya rame banget tuh guys. Rame banget. Tuh ya. Lu mau masuk juga nih, ada bapak ini yang jaga nih. Iya. Rame ya Pak ya? Di sini rame terus ya? Rame terus ya. Katanya di sini bukanya Senin sampai Sabtu ya? Minggu libur ya? Oh, minggu dia nggak buka ya? Jadi, ada bapaknya yang jaga gerbang. Kita nanti ada masuk gerbang sini ya? Pak Nur Alif ya, yang jaga sini ya? Iya, ntar Pak Nur Alif yang jaga, guys. Jadi, kalau mau orang sini, tinggal pakai Google, nyampe ya? Iya, siap. Oke, kalau gitu. Udah nggak sabar nih, kita mau tahu rasanya seperti apa. Baksonya ya? Iya, baksonya. Dia di samping bakso. Juga ada gado-gado, dan bahkan ada, apa namanya, es kelapa. Es kelapa. Iya, tapi kali ini kita lagi mau nyoba baksonya ya? Iya. Sama kelapanya ntar kita cobain. Next mungkin gado-gado ya? Yes. Kita ke sana yuk, guys. Hey guys, kita ke situ langsung guys. Siang Pak, dengan siang. Pak siapa? Pak Sumardi. Pak Sumardi. Ya. Pak, ini bakso Takiko. Bakso ya? Takiko ya. Oh, bakso Takiko ini kenapa namanya Takiko? Ya, anak saya kan tiga nih. Yang pertama itu Rita, yang kedua Riki, terus yang ketiga itu Riko. Oh, makanya disambung. Makanya saya singkat aja, Takiko. Oh, berarti bakso Takiko tuh karena itu ya? Iya, karena anak saya. Karena anak ya, tiga ya? Iya. Yeah. Pak, bakso Takiko ini bukanya sejak kapan sih, Pak? Ya, bukanya. Di sininya kan, gitu. Di sininya 2006. 2006 guys. Iya, jadi 2006. Kurang lebih udah 16 tahun. Iya. Masuk legend juga nih bakso. Iya, iya. Pak, baksonya ini bukanya hari apa aja? Hari Senin sampai Jumat. Sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu. Jadi hari Minggu libur ya. Libur. Bukanya dari jam berapa? Jam berapa? Jam 9. 9 jam 9 pagi sampai kalau posisi ramai itu ya jam 3, kalau lagi kadang kurang ramai ya jam 5. Oh, jadi kalau lagi rame jam 3 sore ya, dari jam 9 pagi ya. Iya, iya. Pak, orang kadang males nih. Kenapa? Untuk keluar nih sekarang ya, untuk pemesanan online udah ada? Oh, komplit lah, udah komplit. Udah ada di mana aja, GoFood? GoFood, GrabFood, Shopee, GoFood, dan komplit. GrabFood, GoFood, sama Shopee Food. Namanya ini, Bakso Takiko ya? Bakso Takiko ya. Tuh guys, buat lo orang, warga Sunter yang dan Kelapa Gading sekitarnya yang males keluar, bisa pesan online ya? Iya, bisa, bisa. Nah, seporsinya berapa Pak ya? 18.000. 18.000 guys, receh. Makan ini bakso sapi asli ya? Asli, asli, ya. Asli. Mantep guys, lu bisa lihat tuh nanti bapaknya bukain ininya ya. Iya. Oke, kalau gitu saya pesan dua ya Pak ya. Iya boleh. Oke, makasih ya Pak. Oh ya, oke. Kita udah nyampe nih. Mantap. Ini baksonya nih, gue pesan baksonya doang. Ada bakso telur, bakso urat, tahu, sama bakso kecil lainnya. Segini nih cuman 18.000. 18.000. Sama kayak punya lu tuh. Ini sama ya, cuman gue gak pakai telur ya. Iya. Urat ya. Kalau gue bakso urat sama bakso halus. Halus. Yes. Nah, dia punya ini ada tiga macam ya. Bihun, sohun. Bihun, sohun, sama mie. Yes. Rame guys. Ini kalau ini lumayan emang yang makan ya, tuh lu lihat tuh. Yang makan nggak ada sepinya bro. Yes. Yang makan rame. Ini bakso sapi, cuma 18.000, jadi receh ya guys ya. Oke, okay, by the way, sebelumnya kita doa dulu ya guys.
guys, protokol kesehatan, pakai hand sanitizer. Nah, ini kuahnya bening sih ya, white gini ya. Kuah bening dong pasti dong. Gue cobain kuahnya dulu ya guys ya. Original. Sikat guys. Gue liat bakso ini nafsu ini bro. Bening tapi gurih loh. Gue pikir tadi nyaro gue tapi enak. Iya. Kuah ini kita ya. Bakso harus pakai sambal guys. Wih, iyalah. Habis sedikit gua. Ini sambalnya kayak gini tipenya. Sambalnya kayak mesti tuang semua itu, Pak. Ya. Diracik dulu ya. Iya, diracik. Kasih kecap. Iya. Benar benar kecap. Kecapan sedikit. Oh iya, di sini bukan bakso doang, Pak. Sampingnya ada gado-gado. Oh, ada gado-gado juga di samping. Ada gado-gado. Oke. Okay. Ada kelapa. Ada kelapa ya. Pesenan lu tuh. Ini street food ya, guys ya. Pangat. Ini udah kita racik. Tendanya tenda KPK. Tuh. KPK ya. Kantin pinggir kali. Oh, KPK guys. Kantin pinggir kali ya. Nah, ini kali ini sini nih. Cuma ditutup aja ini kali. Riverside, keren ya. Huh? Kalau pakai bahasa Inggris jadi mahal loh bahasanya loh. Untuk bahasa Indo. Sumpah guys. Nih, gue bilang nih bahasanya. Ini gue pakai bahasa telur. Ini telurnya utuh loh. Telur satu loh. Satu telur loh. Biasanya kadang setengah atau telur puyuh ya. Coba diputar sedikit. Nah, tuh mantep ya. Satu telur utuh loh. Satu telur utuh ya. Yeah. Makanya gede gitu ya. Nah ini dia tahunya tahu ini ya. Tahu polos ya. Polos ya. Segini 18.000 guys, receh banget. Itu baksonya ada bakso halus sama bakso urat ya. Iya. Yeah. Lengkap 18.000. Kayak lu mesti cobain dulu ya baksonya. Ini orisinilnya udah enak ya bro? Iya. Gue pikir lightnya nggak terlalu, kuahnya light nggak terlalu gurih, taunya gurih loh. Guys, lihat. Kayaknya udah pengalaman bro. Dia dari 2006. Udah 16 tahun di sini, udah 16 tahun. Jadi kayaknya udah pengalaman. Baksonya pun baksonya enak sih, lembut teksturnya. Bener. Berasa daging sapi. Setuju. Ya. Lembut, halus, dia enggak kasar ya. Kadang gua pernah ketemu enak tapi baksonya agak kasar gitu. Enggak enak kayak rasanya di mulut ya. Tinggal selera aja ya. Ya. Lebih senang yang mana gitu ya. Taunya seperti ini ya guys ya. Jadi enggak ada isi. Lanjut. Tapi emang kuahnya enak loh ya. Kuahnya enak. Kuahnya enak. Orang wajib coba yang warga Sunter ya. Iya. Sunter Kelapa Gading. Nah ini bakso bakso Takiko. Bakso Takiko. Ini ternyata udah lama ya. Iya. Bakso yang enak. Potongan dagingnya tuh halus tuh. Ya. Ini berasa daging sapi. Tapi berasa. Set. Tapi dia halus. Jadi enak makannya itu. Lembut ya bakso. Teksturnya lembut. Dan dia udah ini loh. Udah lengkap ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, namanya bakso Takiko. Takiko lengkap ya. Banget ya. Jadi kalau males keluar daerah sekitar Kelapa Gading Sunter ya, pakai online aja. Online. Ada lengkap ya. Dengan harga yang berlaku di online ya, pastinya ya. Iya. Oh di sini 18.000 yang datang langsung ya. Kalau gue prefer sih datang langsung ya. Jadi dapat view-nya. View kali. Terus gitu lo toppingnya gue enak. Lo bisa pilih pakai mie, yeah. Pakai bihun atau soun. Nah, kalau dia kebetulan lo mau campur ya. Iya. Campur ada tiga. Jadi ada rasanya tiga kayak gimana sih gitu kalau nyampur ya. Enggak sih kayaknya udah kenalan udah bayaran tuh. Kan rasanya enggak ada ya, bro. Iya. Sikat. Baksonya mantul guys. Orang wajib coba nih, enak. Nah ini bakso uratnya guys. Nah di dalamnya itu agak gitu ya. Iya. Dia gak keras sih. Dia baksonya kok gak keras, lembut. Kenyal. Dimakannya kenyal. Iya, mantep banget guys. Sikat guys. Uratnya berapa? Tapi dia gak keras. Dia tetap lembut. Iya. Mantap ya. Lembut. Dari luarnya aja kelihatannya ya. Kayak begini ya. Sikat guys. Yang online juga datang juga banyak.
yang pesan online. Enak banget, ya. Orang wajib coba nih, Bang. Ya. Nah, ini penampakan nih, tiga. Penampakan tiga. Ini bihun sawun. Enak-enak. Daging sapinya berasa ya, lembut. Mantap, guys. Ini bakso polos ini, sikat. Baksonya enak gak? Enak, enak. Enak ya? Oh. Dia udah nyobain dulu. Waduh. Doi di duluan, bro. Tepat habis, bro. Mantap. Enak. Langsung selesai, guys. Ini nggak pakai tek-tek lagi nih? Nggak pakai, langsung aja habis, nggak habis. Gimana, bro? Betul, kuahnya mantap, berasa. Bisa ada penilaian berapa sekira-kira, bro? Ini bakso sih, skala 1 sampai 10, 8 sih ada menurut gue. Daging sapinya berasa lembut ya. By the way, kayaknya gue mau nambah nih, guys. Wih, oke, soalnya gue kesana dulu deh. Bro, nih, bakso lu datang. Wih, mantep, guys. Apa minta 1000 aja, guys, receh. Nah, mantep nih. Satu lagi. Mas, maaf ya, terima kasih. Waduh, kita racik lagi, guys. Kameramen gue aja nambah, guys. Enak ya? Lapor budaya. Lu ngameramen ini. Lapor budaya. Ini sih bisa kategori, mungkin gua kasih 9, bro. Mantap ya? Mantap. Gua suka baksonya nih. Iya. Enggak, gua pikir kuahnya light gini. Enggak gurih, taunya gurih, enak, guys. Jujur rasanya sih enggak lebay ya, tapi dia dapat gitu. Iya. Sikat, guys. Baksonya soft, lembut. Ini digigitnya smooth. Lebih, tapi sapinya betul-betul berasa. Enak dari rasa bakso yang pernah lu makan. Udah ada nama di daerah di mana-mana. Glodok lo. Wush, di Glodok guys, gila. Ini lebih enak. Harganya juga receh, guys. 16.000 doang. Kita nilai dari harga juga, bro. Iya. Yeah. Dari harga nggak terlalu mahal, tapi enak, gue ya? Makan enak gitu. Jadi penilaian gue bisa 9. Tuh. Tapi wajar sih, bro, worth it. Cengli ya? Cengli. Datanya makan tadi, habis makan datang lagi, habis makan datang lagi. Lu datang sini sih nggak rugi. Ini pencinta bakso ya? Iya. Wajib kudu datang. Makan sini enak. Baso kata dia masih anget ya? Iya. Masih panas kuahnya ya? Jadi enak. Daerah mungkin Sunter, kalau ya? Udah di bawah cuman anget tuh nggak gitu panas kuahnya pasti. Iya. Terus sikat, kalau ya? Lu mau nambah di sini cepet, nah kayak si Bro Yepe langsung teriak lagi nambah dong. Kalau di rumah nambah susah pakai tangan ya. Iya. Lama lagi nunggunya. Gue mah prefer lebih baik datang sini, bro. Iya. Iya. Enak. Lu mau nambah juga gampang. Ada es kelapa. Lebih seru ya. Ada teman lu yang mau gado-gado ada juga. Gado-gado juga ada. Iya, kata gado-gado juga enak. Gado-gado juga enak. Nanti kapan kita cobain gado-gado aja, guys. Suratnya tuh mantep banget. Sikat. Ini kelapa juga oke. Dia kasih gula aren tuh. Batoknya berapa, bro? Belum nanya dia, harganya. Di sini mah receh ya. Bakso aja cuma 15.000. Iya. Nggak mungkin dia lebih mahal dari bakso. Ntar, daripada kelamaan, enak soalnya, guys. Ntar lu kelamaan, Pak Tani. By the way, ini bakso enak, recommended ya. Recommended. Bakso Takiko ya. Sunter ya. Thanks ya, guys, sudah nonton vlog video makan kita siang ini ya. Kalau kalian suka, tolong di share, like, subscribe, dan guys klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang kita baru datang. Yes. Terus kalau kalian tahu tempat makan baru yang belum banyak di Kolorong, harganya receh seperti ini ya. Info-info ya. Oke, info. Nanti gue berdua sampai. Oke, guys, see you.